Umur tidak ada lagi. Mobil penting, tapi apa artinya mobil mewah kalau umur sudah dicabut Allah? Oleh sebab itu ketika kita hidup ini, pertama kali nikmat yang diberikan Allah umur. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi umurina, berikan berkah pada umur kami ini ya Allah. Pertama kali Allah tiupkan roh, maka yang keluar dari mulut kita subuh tadi, yang pertama kita ucwa asarahum, bahkan langkah-langkah tapak kaki mereka. Wa kulla syai'in ahsainahu fi kitabim mubin, semuanya kami catat dalam buku catatan yang nyata. Yang pagi ini jalan kaki datang ke Masjid Al-Barakah, maka dapat kemuliaan pahala. Amma barik lana fi umurina, berikan berkah pada umur kami ini ya Allah. Sinnya mendapatkan. Pertama kali Allah tiupkan roh, maka yang keluar dari solar, setiap tetes solarnya dapat pahala. Saya enggak pakai solar Pak Ustaz, numpang dengan teman, tumpangannya juga dapat pahala. Payah benar nih ceramah. Tidak ada yang kosong dari balasan pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sekecil biji sawi sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam, maka akan tetap diberikan balasan Allah Subhanahu wa taala. Selesai solat subuh berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kalimatani dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat. Memperbanyak subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kemudian berdoa dengan tawassul kepada sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, faghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi, ya Allah, bil Mustafa, dengan berkat kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh maqasidana, sampaikanlah tujuan-tujuan kami. Di antara tujuan kami yang terbesar adalah pembangunan Masjid Al-Barakah di masa yang akan datang. Balligh maqasidana, sampaikan tujuan kami. Waghfir lana, ampunkan dosa kami. Ma mada, yang sudah lalu, ampunkan dosa kami. Ya wasi'al karami, wahai engkau yang kemuliaan nikmat karunia-Nya begitu luas ya Allah. Kenapa mesti menyebut bil Mustafa? Ini yang banyak dipermasalahkan orang sekarang. Enggak boleh pakai tawassul kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa. Tidak ada orang yang minta kepada Muhammad. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menyebut bil Mustafa dengan berkat kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam alaihi salam silap, khilaf dan salah makan buah kuldi, lalu dia berdoa, doanya kita semua hafal, Rabbana atina, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu dalam Quran, tapi dalam hadis ditambah. Apa doa tambahannya? Allahumma inni as'aluka, aku memohon kepada engkau ya Allah, bijahi Muhammad, berkat nama Muhammad, antaghfira li dzunubi, ampunkanlah dosaku. Lalu Allah bertanya kepada Adam. Allah bertanya, bukankah Allah tidak tahu? Allah Maha tahu, tapi Allah mau kasih tahu kepada yang tak tahu dan yang tak mau tahu. Hai Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad padahal aku belum menciptakan Muhammad? Dari mana kamu tahu? Kenapa kamu sebut nama Muhammad? Apa kata Adam? Lamma khalaqtani biyadai, ketika kau ciptakan aku dengan tanganmu, lalu kau tiupkan roh kepada aku, setelah itu aku dongakkan kepalaku, dan saat aku angkat kepalaku, aku melihat ada nama di tiang aras bersanding dengan namamu, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih apa enggak Pak Ustaz? Hadis tentang Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab Mafahim Yajib Antusohah, ditulis oleh Sayyid
Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar dari kota Makkah yang bergelar Musnidul Haramain, ahli hadis kota Makkah dan Madinah, tidak diragukan tentang kesahihannya. Apa maknanya? Kalau sebelum Nabi Muhammad lahir, kalau sebelum Nabi Adam, kalau sebelum Nabi Muhammad ada dalam bentuk jasad, Nabi Adam sudah bertawassul kepada dia, apalagi setelah dia ada, apalagi setelah dia tiada, maka tidak ada beda antara dia hidup dan mati, karena dia tidak pernah mati. Inna Allah haramal ardu ajasadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya subuh ini kita tetap mengucapkan salam kepada dia. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kita dari Jagakarsa disampaikan ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, padahal dari Jakarta ke Madinah 9000 km. Siapa yang enggak percaya, ukur sendiri. Pagi ini kita belum salam pada orang tua karena rumahnya jauh, kita belum salam kepada tetangga, tapi kita sudah salam kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka kita kenalkan Nabi Muhammad kepada tetangga, kepada sahabat, kepada kerabat. Orang heran, jalan macet, kenapa itu orang ramai? Ada apa di Masjid Al-Barakah? Kenapa ramai? Karena semuanya menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai solat subuh, pulang. Apa langkah selanjutnya? What's next? Setelah ini apa? Maka setelah ramai, keramaian ini dibangun dengan beramai-ramai sampaikan pesan. Ketika keramaian, biasanya baca kitab. Ketika dalam keramaian, sampaikan pesan-pesan Islam, ramaikan solat berjamaah. Di dalam keramaian, sampaikan pesan-pesan, belanjalah di toko-toko, belanjalah di warung-warung orang Islam. Di tengah keramaian, sampaikan pesan, pilihlah pemimpin-pemimpin yang pro kepada ajaran Islam. Di tengah keramaian, orang yang ramai akan memberikan suaranya. Maka dalam dunia demokrasi, one man one vote, satu orang satu pilihan, one man one choice, satu orang satu suara, suara terbanyak suara Tuhan. Kalau orang yang banyak ini memilih, maka suara dia akan menjadi suara Tuhan. Dia akan bisa memilih pemimpin akan solat subuh. Kalau dipimpin oleh orang-orang yang memilihnya adalah orang-orang yang solat subuh. Hanya perampok saja yang akan dipilih oleh penyamun. Hanya perampok saja yang akan dipilih oleh pencuri. Orang solat subuh akan memilih orang yang juga solat subuh. Allahu Akbar. Gerakan solat subuh bukan sekedar kunut subuh. Gerakan solat subuh bukan sekedar zikir-zikir. Gerakan solat subuh akan menjadi gerakan ekonomi umat. Gerakan solat subuh akan menjadi gerakan mencerdaskan umat. Gerakan solat subuh akan menjadi gerakan politik. Akan menjadi snowball, bola salju. Bola salju bergelinding, awalnya kecil tapi bisa besar, 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 besar. Bayangkan kalau ada 1000 masjid jamaahnya, kira-kira subuh ini kita berapa ribu orang? Ada 5000. 5000 itu sudah terhitung malaikat kiroman katibin. Kalau satu masjid ada 5000, di satu kota itu ada 1000 masjid, 5000 kali 1000 sama dengan 5 juta orang. Maka sudah bisa mendudukkan anggota legislatif, sudah bisa mendudukkan bupati, wali kota. Maka mustahil 5 juta orang akan memilih orang yang tidak solat subuh. Tentulah yang akan dia pilih siapa? Orang yang solat subuh bersama dia. Betul? Maka gerakan solat subuh akan menjadi gerakan yang luar biasa. Memperbaiki politik lewat apa? Lewat solat subuh. Memperbaiki ekonomi lewat apa? Lewat solat subuh. Umat ini pernah dibangun jasa hebat, berjaya pada masanya. Kapan? Ketika solat subuh seperti solat Jumat. Ketika solat subuh seperti solat Jumat, disanalah tentara Israel akan menangis karena mereka tahu Palestina akan merdeka. Allahu Akbar. Tapi subuh ini, solat subuh bukan seperti solat Jumat. Saya tidak tahu solat apa yang seperti ini. Solat Idul Fitri atau solat Idul Adha? Solat Idul Adha orang ramai. Mengapa orang ramai? Karena akan ada pembagian daging 2 kilo satu orang.
Tapi subuh ini tidak ada pembagian daging. Memang ada pembagian kuih kotak, tapi yang dapat hanya beberapa orang saja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu gerakan solat subuh ini mesti terus. Masjid-masjid, musallah-musallah, para ulama, para habaib, para kiai kita harus kita dukung terus. Solat subuh berjamaah tetap ramai insyaAllah. Allahu Akbar. Adapun masalah-masalah khilafiyah, masalah perbedaan mazhab, masalah perbedaan pendapat, itu lumrah dan biasa. Masalah-masalah. Baik, saya diberikan kesempatan menyampaikan tausiah 30 menit, kemudian 15 menit tanya jawab. Makanya dari tadi saya melihat ke atas terus. Ibu jangan suuzon, saya tidak melihat ibu, saya melihat jam. Peace, damai. Kebetulan di bawah jendela ada jam ibu. Saya ada waktu 5 menit lagi menyampaikan pesan-pesan ini. Setelah ini ada kertas-kertas soal yang akan saya jawab. Mohon maaf pada para kiai, tapi yang penting adalah semangat kebersamaan ini jangan sampai hilang. Ada insinyur bangunan, ada ulama dan kiai, ada mantan pejabat, ada aktivis anak muda, ada pejabat yang aktif. Ini semua bersama. Saya bisa pegang dua mikrofon. Kenapa dua mikrofon bisa saya pegang? Karena jari saya tidak sama semua. Bayangkan kalau jari ini jempol semua, apa bisa saya megang dua mikrofon? Gak bisa. Pendek semua atau panjang semua. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Ini pejabat, pejabat telunjuk. Kenapa? Karena pejabat selalu nunjuk-nunjuk, dan pejabat kalau nunjuk langsung jadi. Ketika pejabat nunjuk jalan yang berlobang, kenapa ada lobang? Langsung diaspal. Ketika pejabat menunjuk masjid, kenapa masjidnya gini? Langsung masjid berdiri, bangunan yang baru. Tapi kalau ustaz yang nunjuk jalan, kenapa berlobang? Besok nambah lobang-lobang yang lain. Ini telunjuk penting. Orang yang punya jabatan, kekuasaan harus diajak ke jalan Allah, karena dengan tanda tangannya agama ini menjadi kuat. Allahu Akbar. Berapa kali ustaz ceramah, tempat maksiat, haram, hancurkan, tapi tetap tegak berdiri. Tapi ada orang yang punya kekuasaan, enggak pakai ceramah, enggak pakai teriak, langsung hilang. Kenapa? Ada kekuasaan di telunjuk. Jangan takut. Kenapa? Selama kekuasaan masih ada, kekuasaan dipakai tidak hanya menunjuk asyhadu alla ilaha illallah, kekuasaan tidak hanya menunjuk ke bawah, tapi untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jari tengah. Jari tengah adalah ulama. Ulama tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan, tidak pernah di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Ustaz Somad selalu berada di mana-mana. Kami selalu melihat ustaz. Ternyata ustaz hari ini di Riau, besok di Yogyakarta, besok di Makassar. Sebenarnya ustaz di mana? Saya selalu berada di streaming.com. Yang ketiga, ini jari manis. Biasanya cincin dipasang di jari manis. Kenapa? Anak-anak muda, anak-anak muda kita terus dijaga, jangan sampai otaknya rusak oleh narkoba, jangan sampai kemaluannya kena HIV/AIDS karena zina, jangan sampai dia rusak disebabkan pergaulan geng bebas, geng motor, jangan sampai dirusak oleh pemikiran sekuler dan liberal. Maka kalau sudah ada tiga, ulama sebagai pelindung tertinggi, ada anak muda harapan bangsa, ada pejabat-pejabat tinggi negara, maka tiga belum cukup. Siapa? Mesti ada ibu-ibu. Ah, ini ibu-ibu. Ibu-ibu mesti ada. Karena kalau tidak ada ibu-ibu, bapak-bapak ini akan stres semua. Ibu-ibu senang dengan pujian. Gimana masakannya? Mantap. Padahal asinnya minta ampun. Tapi dia mesti dipuji, mesti dimuliakan, mesti diagungkan. Jangan pernah mengkerdilkan perempuan. Perempuan adalah tiang negara. Kalau tiangnya sudah patah, ini masjid kenapa tegak berdiri, kubahnya bisa tegak? Karena ada tiang yang besar, yang luar biasa. Na'udzubillah, kalau tiang ini patah, maka dikatakan An-Nisa Imadul Bilad. Bukan hadis Nabi, tapi kata-kata hikmah. Perempuan tiang negara. Idza fasadat fasadatil bilad wa idza salahat salahatil bilad. Kalau sudah tiangnya rusak, hancurlah anak-anak, hancurlah rumah tangga, maka perempuan tetap terjaga. Ada perempuan, ada penguasa, ada ulama, ada anak muda. Lalu kelingking ini siapa? Ini orang susah, fakir miskin. Dia ada. Tapi jangan dihina.
Kalau dia tidak ada, siapa yang ngorek hidung? Kalau dia tidak ada, siapa yang ngorek telinga? Tidak mungkin kita ngambil upil pakai jempol. Oleh sebab itu dia ada, tapi dia mesti kita jaga, kita tolong mereka, kita bantu mereka. Mungkin nasib mereka kurang baik di dunia, tapi jangan sombong, jangan angkuh. Di akhirat boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Yang punya uang banyak, bantu anak mereka sekolahkan. Pulang dari acara subuh berjamaah, bapak ibu pergi ke MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah, sekolah agama. Sekarang orang tak lagi peduli pada sekolah agama, datang kepada kepala sekolahnya, Pak Kepala Sekolah, berapa meja yang rusak, berapa papan tulis yang rusak, berapa anak sekolah yang belum bayar uang sekolah, berapa anak yatim yang bajunya koyak, berapa yang sobek, tulis. Pak Kepala Sekolah sudah buat tulis daftar. Ini daftarnya Pak. Bapak mau bantu? Enggak, mau lihat aja. Bantulah. Ini yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai jam 5 kurang 15, sekarang pas jam 5.15, 30 menit. 15 menit ke depan menjawab pertanyaan. Apa pertanyaannya? Yang bisa saya jawab, yang enggak bisa saya jawab, saya bawa pulang, nanti akan saya berikan jawaban dalam bentuk tulisan. Saya tidak akan kirim ke Masjid Al-Barakah, tinggal buka www.somatmorokoblogspot.com. Baik, Pak. Apakah manusia sekarang masih hidup akan merasakan hari kiamat? Kalau umurnya panjang, merasakan hari kiamat. Kalau umurnya pendek, enggak merasakan hari kiamat. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur akan bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa takunul jibalu kal ihnil, ketika itu gunung Merapi, gunung Kelud seperti bulu kambing yang dihembus angin. Bulu kambing cukur, letakkan di telapak tangan, hembus. Begitulah gunung-gunung. Kalau gunung-gunung tercabut, maka kerak bumi bergelombang. Wataran nasa sukara, kau pandang manusia mabuk. Wama hum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, azab Allah hari itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari huru-hara hari kiamat. Atau manusia semuanya mati dulu, baru hari kiamat datang? Tidak. Seandainya manusia mati dulu, maka batallah ayat wataran nasa sukara, kau lihat manusia bergoncang seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi azab hari itu luar biasa. Ketika itu kullu murdiatin arda'at, setiap perempuan yang hamil langsung melahirkan anaknya keguguran. Kenapa? Karena stres, karena depresi, karena teriakan yang luar biasa. Na'uzubillah. Bagaimana caranya agar teman-teman rohis saya mau menjalankan maulid Nabi? Karena kata dia maulid itu bid'ah. Kemarin saya ceramah di Palembang, hadir Sekjen FPI, Ustadz Sobri Lubis. Ustadz Sobri ngomong, kami di Jakarta sudah enggak mempermasalahkan bid'ah. Di Jakarta orang enggak permasalahkan maulid. Habib Salim Segab Al-Jufri dari Partai PKS melaksanakan maulid. Tamat dari Madinah, doktor dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Tidak mempermasalahkan maulid lagi. Karena isi maulid itu lima. Apa isi maulid? Kata sambutan, baca Quran, pembukaan, baca maulid yang isinya sejarah Nabi, makan kalau ada. Kalau enggak ada, doa aja. Makannya di rumah masing-masing. Nah, apakah pernah Nabi mengingat-ingat hari kelahirannya? Pernah. Mana dalilnya? Nabi puasa hari Senin. Ketika ditanya, hadis riwayat Muslim, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yauma ulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Nabi mengenang hari kelahirannya bukan hanya setiap tahun, tapi setiap hari Senin mengenang hari kelahirannya. Dalil kedua,
Ketika Nabi Musa selamat, Fir'aun tenggelam di Laut Merah, diperingati setiap tahun. Mana dalilnya? Kita puasa Asyura. Kenapa puasa Asyura? Karena bersyukur kepada Allah Fir'aun tenggelam, bersyukur kepada Allah nikmat selamatnya Musa. Adakah nikmat yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kelahiran Nabi Muhammad itu lebih besar daripada selamatnya Musa, kenapa selamatnya Musa boleh diperingati, kenapa lahirnya Muhammad tidak boleh diperingati? Itu dasar pengambilan dalilnya, bukan Abdul Somad yang buat ngawur, tapi itu dikatakan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Dalil yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah," ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Makna ayyamillah kata Imam Al-Baihaqi, ni'amillah. Ingatkan mereka tentang nikmat Allah, ingatkan mereka tentang nikmat umur, ingatkan mereka tentang nikmat anak, ingatkan mereka tentang nikmat harta. Tapi ada nikmat yang paling besar. Apa itu? Nikmat lahirnya Muhammad sallallahu alaihi. Kadang-kadang teman-teman kita yang membid'ahkan ini cuman membid'ahkan katanya saja. Peringatan maulid bid'ah, peringatan maulid bid'ah. Tapi pas bulan Rabiul Awal dia buat daurah sejarah Nabi. Hadirilah daurah sejarah Nabi. Isinya apa? Cerita maulid juga. Oleh sebab itu jangan terjebak casing. Kalau temanmu ini adik Rohis mengatakan gak boleh maulid, oke, jangan buat balehonya peringatan maulid. Lalu ngaji sejarah Nabi. Ngaji pun gak boleh. Masa ngaji gak boleh? Oh, isinya maulid, maulid Habib Umar bin Hafiz Adiyaul Lami, maulid Al-Barzanji, maulid Simtud Durar, maulid Burdah. Itu isinya semua sejarah Nabi. Cobalah baca isi maulid itu semuanya. Sejarah-sejarah, sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita kenalkan supaya orang ingat dia saat menyebut namanya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Ingat Nabi karena kenal Nabi. Sekarang banyak orang nyebut nama Muhammad, tapi yang dia ingat Rapi Ahmad. Dia enggak kenal Nabi Muhammad. Kalau orang tua ridha dimarahi anak, kalau orang tua ridha dimarahi anak, apakah Allah ridha? Sulit bahasanya, saya ulang sekali. Kalau orang tua ridha dimarahi anak, apakah Allah ridho? Enggak ada orang tua ridho dimarahi anak. Katanya kalau kita enggak senang sama orang tua, ada dalam Quran, wa in jahadaka, kalau orang tuamu memaksamu, ala antusyrika bi, mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan kau patuh pada orang tuaku. Tapi kalau melawan jangan, karena ujung ayat itu wa sahib huma fid dunya ma'rufa, kamu tetap bergaul dengan baik. Jangan kata-kata kasar pada orang tua. Yang sudah ngaji, anak muda kalau sudah ngaji jangan pulang ngeceramahi orang tua. Papa, mama, sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai penghuni neraka. Jangan begitu. Kamu pernah numpang di perutnya 9 bulan 10 hari, surga tetap di bawah telapak kakinya. Niat baikmu dengan kata-kata yang baik. Apa tanggapan Ustaz tentang info yang beredar katanya Ustaz mau ditertibkan akibat suka melucu? Selama saya ceramah ini apa ada saya melucu? Gak ada. Jamaah aja yang senyum, saya gak ada senyum dari tadi. Saya pakai muka serius terus. Dikondisikan mukanya. Kita lihat aja ke depan. Kalau saya dilarang ceramah enggak boleh ke Jakarta, orang Jakarta akan datang ke Riau. Bagaimana cara menggantikan imam sholat yang meninggalkan sholat karena sesuatu hal? Jadi makmum yang di belakang harus gimana? Ya maju ke depan. Makanya saya ceramah di Malaysia seminggu setiap bulan Februari. Kalau saya dilarang ceramah di Indonesia, saya akan ceramah ke Malaysia.
Nah, ceramah seminggu saya perhatikan di Malaysia ada sajadah dua. Sajadah di depan satu, sajadah di belakang satu. Sajadah yang di belakang itu imam yang digaji oleh EJK. EJK masjid punya. Sajadah yang di depan imam yang digaji oleh JAKIM, Kementerian Agama. Ada dua imam dalam satu masjid. Siapapun enggak boleh berada di sajadah itu kecuali imam yang diangkat, dan mereka itu adalah pegawai negeri. Maka imam itu di belakang. Ketika imam yang di depan agak nyasar ke pasar minggu, ke, maka dia luruskan dari belakang. Pak imam, salah tuh. Nih, anda yang di depan imamnya pingsan, ninggal, maka yang di belakang langsung maju ke depan. Maju ke depan. Gimana kalau imamnya pingsannya pas ketika sujud, Pak Ustaz? Ya pas sujud dia kok enggak bangun-bangun nih. Dia maju ke depan, dia bangkit, dia maju ke depan. Allahu Akbar. Makanya jangan sembarangan di belakang imam. Di tempat kita nih sembarangan nih anak-anak muda, pakai baju kaos, pakai celananya sempit, maju. Ketika imam batuk aja dia udah stres. Apa yang dimaksud hadis qudsi? Hadis qudsi di pangkalnya ada dua kalimat. Fima yarwihi an rabbihi. Kalimat yang kedua, qala Allahu azza wa jalla. Kalau ketemu kalimat seperti itu hadis qudsi. Hadis qudsi ada dalam Sahih Bukhari, hadis qudsi ada dalam Sahih Muslim, hadis qudsi ada dalam Sunan Tirmizi, hadis qudsi ada dalam Sunan Abi Daud, hadis qudsi ada dalam Sunan Tirmizi, hadis qudsi ada dalam Sunan Ibnu Majah. Hadis qudsi bertebaran. Datang ulama dari Mesir, Al-Azhar, mengumpulkan hadis-hadis qudsi dalam satu kitab, judulnya Al-Ahadis Al-Qudsiyah, isinya 400 hadis. Download gratis di internet. Al-Ahadis Al-Qudsiyah, download PDF 400 hadis, hadis-hadis qudsi. Kiai, kenapa kiai tidak mau berceramah di lingkungan istana negara? Ini ada yang perlu diklarifikasi. Saya diundang oleh Bupati Labuhan Batu untuk berceramah. Lalu bupati yang di sekelilingnya daerah-daerah lain menimbulkan fitnah. Ustaz Somad mau datang karena diundang bupati. Ini enggak benar. Maka untuk mengklarifikasi saya beritahu, saya diundang oleh Ibu Menteri Fulan, saya tidak datang. Saya diundang oleh Bapak Menteri Fulan, saya enggak datang. Utusan Bapak Fulan datang mau ngajak ceramah ke Solo, saya enggak datang. Bukan saya mau merendahkan, saya mau kasih tahu siapa yang duluan ngundang itu yang saya datang. Masjid Al-Barakah yang ngundang, ya saya datang. Nanti saya pulang ke Pekanbaru, saya ceramah di musola. Kemarin malam saya ceramah di masjid yang kecil. Maka saya buat jadwal, yang duluan ngundang itu yang saya datang. Jadi jangan dipelintir. Ini internet hobinya melintir. Oke, ada 2 menit lagi. Bapak saya seorang mu'alaf. Setahu saya beliau belum pernah sholat. Setelah beliau menjadi mu'alaf, saya sebagai anak sudah berusaha ngajarinya sholat, tapi beliau selalu beralasan tidak hafal bacaan. Sekarang posisi saya merantau untuk nuntut ilmu. Beliau seorang nelayan yang pulang 8 bulan sekali. Yang mau saya tanya, apakah yang harus saya lakukan sebagai anak? Apakah saya berdosa karena sebelumnya saya membiarkan beliau tidak sholat? Apakah kemualafan bapak saya diterima? Bapakmu sudah jadi mualaf, maka dia catatan amalnya diulang dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol dua. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Dah. Yang kedua, bahwa bapakmu tidak sholat, engkau bertanggung jawab, dan kami semua bertanggung jawab ngajak dia sholat. Kalau bapakmu punya nomor WhatsApp, tolong kirimkan video pendek saya tentang orang yang tidak sholat. Cari di internet. Cara nyarinya, Somad sholat. Enter, nanti dapat video, kasih tahu ke bapak. Pak, sholat itu singkat loh pak, bacaannya enggak panjang. Allahu Akbar,
belum sampai baca hafalannya kepada ibtitah, langsung Fatihah aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, 7 ayat selesai. Aku Fatihah pun gak hafal, maka bacalah ayat yang hafal sepanjang Al-Fatihah. Ayat lain pun gak hafal, ulangi bismillah 7 kali sepanjang Al-Fatihah. Sementara bisa sholat, rukuk, iktidal, sujud. Kalau dia gak mau sholat, dia katakan aku malas, maka bapak ini fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tapi kalau dia berkata solat enggak relevan dengan zaman, buang-buang waktu saja, maka dia kafir karena mengingkari solat. Siapa yang mengingkari solat kafir. Siapa yang kafir, maka gugur 4 fardu kifayah. Tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Lalu gimana? Campakkan ke laut. Buangkan jenazahnya karena tidak layak dimakamkan bersama orang Islam. Nauzubillah. Insyaallah sama-sama kita doakan semoga bapak ini diberikan istiqomah insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Di akhir majlis mari kita berdoa. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir